Halo guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mendirikan akuarium dengan ketebalan kaca 8 mm. Adapun alat-alat yang harus kita persiapkan terlebih dahulu diantaranya adalah seperti biasa, lem silikon, usahakan mereknya merek Dosil, lakban, gun, dan tentu saja potongan kaca 8 mm yang akan kita buat untuk menjadi akuarium nanti. Kali ini saya akan membuat akuarium dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Di video kali ini saya masih tetap menggunakan sistem timpa tapak ya teman-teman, artinya semua dindingnya ini, dinding sampingnya, samping, depan, belakang, akan ditimpa atau didirikan di atas tapak ini. Jadi adapun ukuran yang kita perlukan itu, ini tapaknya kita lihat. 1 meter lebarnya 50 cm sama seperti dinding belakangnya 50 cm dan 1 meter dan yang menjadi masalah itu dinding sampingnya. Ini yang harus kita kurangi teman-teman, dikurangi dengan sisi samping ketebalan kaca 8 mm depan dan belakang. Jadi kita harus mengurangi 0,8 ditambah 2, jadi dikurangi 1,6. Maka di sini kita dapat ukuran dinding samping 48,4 dan tinggi tetap 50 cm. Oke, langsung saja ke videonya, diperhatikan ya teman-teman bagian mana saja yang perlu kita lem. Thank you.